Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Lama tak ada kabar, Indra Bruckman mendadak bagikan kabar duka. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like and share, serta nyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak ketinggalan berita-berita terupdate dari channel Radar Informasi. Indra Bruckman merupakan seorang aktor dan juga presenter tanah air. Ia mulai terjun ke dunia hiburan dengan mengikuti audisi cover boy di salah satu majalah Aneka pada tahun 1995. Saat itu, Indra mewakili kota kelahirannya untuk ikut audisi cover boy. Memiliki wajah blasteran membuat Indra Bruckman banyak mendapat perhatian. Saat itu, dirinya diketahui masih duduk di bangku SMP. Setelah berhasil menjadi cover boy, Indra Bruckman mulai mencari peruntungan lain ke Jakarta. Keputusannya untuk pindah ke ibu kota tersebut membuat dirinya memberanikan diri mengikuti sebuah casting. Dan akhirnya, ia terpilih menjadi bintang sinetron Jinny Oh Jinny. Indra pun langsung dipercaya untuk berperan sebagai Bagas dalam sinetron bersama teman duetnya, Diana Pungky. Setelah lama tak ada kabar, aktor Indra Bruckman tiba-tiba saja muncul dengan membagikan kabar duka dan juga mengungkapkan ucapan bela sungkawa. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Allahumma gfir laha, warhamha, wa'afihi wa'fu anha. Amin. Tulis Indra dalam Instagram story-nya @indrabruckman seperti dikutip dari kompas.com. Sebagai orang yang pernah mengenalnya, saya hanya bisa mendoakan, mudah-mudahan Allah menempatkan beliau di tempat yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran, tulis Indra Bruckman. Dalam unggahannya tersebut, Indra mengabarkan kematian wanita yang pernah menjadi bagian dalam hidupnya. Tentunya, kepergian sang artis Soraya Abdullah sempat membuat Indra Bruckman terpukul. Sama-sama dari dunia entertainment, Soraya Abdullah juga diketahui cukup sering muncul di berbagai iklan produk, dari kendaraan hingga pengharum pakaian. Wanita kelahiran 3 Agustus 1978 ini meninggal dunia pada Senin, 2 Januari 2021 lalu di usianya yang ke-43 tahun. Kami, segenap kru Radar Informasi, turut berduka cita atas kepergian almarhumah. Semoga beliau husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan keikhlasan. Amin, amin ya robbal alamin.